kita belajar lagi, lalu perhatikan ya. Perhatikan ya, Ibu dan Ibu akan mengapain video. Tapi karena kita nggak punya fokus, kita pakai laptop aja ya. Oke, coba perhatikan. Ingat, nanti Ibu akan bertanya apa itu fotosintesis, apa bahan-bahan yang diperlukannya, lalu apa yang dihasilkan dari fotosintesis itu, ya? Siap? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam hidup. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sudah berada di mana? Ya. Tentunya udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup yang paru ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki kulit, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata dan udara tersebutlah yang biasa kita hidup setiap hari. Sekarang kita sudah tahu
bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan. Pelajaran hari ini, apakah Anda Ibu senang hari ini belajar? Nah.